Kali ini, saya akan memberikan tutorial yang sederhana, lengkap, simple bagi pemula yang belum memahami atau bingung dengan tutorial potong rambut model Korea. Jadi yang samping akan kita potong tidak terlalu tipis atau sedang. Jadi pertama-tama kalian ambil pola atau garis. Yang pertama siapkan nomor 1 seperempat atau nomor 2. Potong bagian samping kanan dan kiri dan belakang. Tracknya ke atas, kita ambil antara 3,5 jari di atas telinga. Oke, para master. Untuk tutorial ini saya lakukan memang dengan pelan-pelan dan hati-hati agar yang belum memahami atau masih tahap belajar bisa tahu bagaimana caranya memotong rambut. Jadi video ini saya tujukan bagi pemula, bukan yang senior atau yang master. Jadi sebelumnya para master seluruh Indonesia, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar kalian bisa mendapatkan notifikasi. Aktifkan loncengnya. Oke, para master, lakukan keliling. Dan kali ini yang bagian belakang untuk rambut pelanggan ini sangat tebal. Dan kita harus melakukannya dengan berulang-ulang karena saya menggunakan alat clipper KME KM1986. Jadi tenaganya lumayan, saya kira lumayan bagus, tapi kalau kita taruh untuk rambut yang sedikit tebal itu harus berulang-ulang. Langkah selanjutnya, gunakan sepatu nomor 1 dan lakukan keliling seperti di video. Jadi untuk nomor 1 saya cepatkan. Setelah selesai kalian semprot, saya akan memberikan saran kepada kalian semuanya. Jangan menggunakan terlalu banyak air untuk menyemprot rambut pelanggan. Karena apa? Kalau kita menggunakan terlalu banyak air, yang pertama untuk alat akan cepat tumpul. Kemudian kita memotong sedikit terlalu basah, itu nanti setelah kering hasilnya kurang bagus. Jadi langkah ini saya tidak mencepatkan video dan saya melakukan dengan perlahan-lahan agar untuk para pemula atau yang belum tahu lebih tahu dan bisa memahami cara tutorial dengan rambut ala Korea. Jadi untuk yang bagian belakang, taruh agak naik. Jangan turun ke bawah atau kita samakan dari samping, nanti akan terlihat mandarin ya.
Kemudian para master gunakan clipper dengan tanpa alas atau sepatu. Kemudian tuasnya mundur ke belakang. Jadi tuas mundur ke belakang penuh ya. Oke para master, untuk bagian atas kalian basahi sedikit saja, jangan terlalu basah. Yang penting enak digenggam atau dipotong ya. Jadi para master, setiap pangkas rambut atau barberman itu memiliki cara berbeda-beda. Jadi kalian tidak boleh membanding-bandingkan atau menyalahkan potong rambut yang lain. Jadi saya sendiri pribadi juga seringkali memakai cara yang lain. Jadi tergantung enaknya memotong para master. Jadi tujuannya kita membuat cara ini agar antara kanan dan kiri itu sama, karena untuk model Korea mintanya para pelanggan ini yang atas agar tetap panjang atau tebal, dan kali ini saya tidak menggunakan gunting sasak. Oke para master, jadinya seperti itu. Kemudian kalian ambil atau sesuaikan pola lagi. Nah, pola ini adalah pola penentuan. Jadi setelah pola jadi, kalian buang bagian yang jatuh ke samping. Setelah itu gunakan silet atau razor, lakukan dengan hati-hati. Oke para master, untuk hasilnya seperti itu, sedang, simple, dan bagus untuk dilihat. Jadi itulah cara potong rambut model Korea anak mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.